Halo teman-teman pecinta kucing dimanapun berada. Pada kali ini kami akan memberikan permasalahan kenapa kucing itu selalu tidur di siang hari ya. Alasannya kenapa sih kucing itu selalu tidur di siang hari? Yuk kita simak videonya. Selanjutnya jangan lupa like, komen, dan share-nya kepada teman-teman kalian semuanya agar channel kami ini cepat lebih berkembang, dan tekan tanda loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah menonton. Oke, kita kembali lagi ke permasalahan kucing tidur di siang hari ya. Kenapa alasan kucing itu selalu tidur di siang hari? Yaitu kucing dikarenakan kalau di siang hari itu dia kenapa tidur? Dikarenakan kucing itu kalau penglihatannya di siang hari itu kurang maksimal dibandingkan dengan malam. Malam itu kucing selalu berkeliaran di malam hari dikarenakan dia penglihatannya sangat jernih dan waktunya untuk memburu seperti itu. Dan kenapa kucing tidurnya juga lama ya? Nah, dikarenakan kucing itu perlu sekali beristirahat sangat lama dikarenakan dia itu emang waktu tidurnya itu lama seperti itu. Kucing manapun juga biasanya tidurnya lama sampai 8 jam atau 7 jam seperti itu. Dari pagi jam 6 pagi atau jam 8 pagi itu sampai jam 2 atau jam 3 sore ya. Nah, kadang lebih seperti itu. Nah, jadi kucing itu ada yang tidurnya 6 jam, 7 jam, tapi paling sedikit itu 5 jam. Nah, paling banyak tuh 8 jam seperti itu. Nah, jadi alasan kucing kenapa tidur selalu di siang hari itu seperti itu. Nah, jadi kucing juga memerlukan istirahat. Semestinya kita tidur malam, tetapi kalau hewan itu seperti kucing ini dia tidurnya siang, itu terbalik. Jadi itulah alasan kenapa kucing selalu tidur di siang hari. Nah, jadi itu guys, jadi kenapa kucing itu semuanya tidur di siang hari. Nah, kita kan kalau kucing siang itu jarang melihat ya, kucing pada kemana, pada malam banyak atau sorenya banyak, kadang paginya juga banyak ya, dari jam 5 tuh banyak berkeliaran gitu. Yaitu alasannya kucing tuh selalu tidur di siang hari itu seperti itu ya guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat video kami ini kepada teman-teman pecinta kucing. Semoga sehat selalu dan banyak rezeki dan berkah. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.